Di episode sebelumnya, kita telah mengunjungi tempat yang paling populer di Semarang, yaitu Simpang 5. Kemudian, bangunan bersejarah dengan 1000 jendela besar seperti pintu Lawang Sewu, serta tempat yang bersejarah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Masjid Kauman dengan alun-alunnya. Tidak ketinggalan juga, Sampokong, bukti sejarah kedatangan Laksamana Cheng He menjelajah sampai ke Indonesia. Setelah itu, kita akan menjelajah kota lama Semarang yang memiliki bangunan yang artistik peninggalan Belanda, serta beberapa kegiatan yang ada di sana, yaitu industri kreatif kota lama Semarang dan pasar loak kota lama pasar Semarang. Ratusan tahun sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, Semarang sudah berkembang sebagai sebuah kota. Daerah itu termasuk di dalam wilayah Kesultanan Mataram. Pembentukan Semarang sebagai suatu kota dirintis oleh Ki Ageng Pandanarang, seorang putra Raja Mak II, Pangeran Sabanglor atau Pati Unus. Pada tanggal 2 Mei 1547, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah, disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Semarang. Sedangkan pendiri Kabupaten Semarang adalah anak Pati Unus yang bernama Made Pandan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ki Pandan Aran. Adapun waktu pengangkatannya sangat mungkin bersamaan dengan pengangkatan Pangeran Trenggono sebagai Raja Demak III, yaitu setelah meninggalnya Pati Unus. Saat ini, Semarang sudah menjadi kota besar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Iya benar. Ditpol Air Polda Jateng, ditpol air Marunda. Kita ke Marunda ini. Kota lama terletak di dekat area pelabuhan Kota Lama Semarang. Apabila kita ke Kota Semarang dengan naik kereta, maka Kota Lama terletak hanya berseberangan dari stasiun Tawangmangu Semarang, tidak jauh dari stasiun tempat kita berhenti. Kota Lama berdiri pada akhir abad ke-17 setelah terjadi perjanjian antara Kerajaan Mataram di bawah kekuasaan Amangkurat II dan
Vereeniging van Oost-Indische Company atau VOC pada tahun 1678 yang memberikan hak kepada VOC untuk menguasai wilayah pantai utara timur Jawa. Semarang, yang merupakan kota pelabuhan berbasis ekonomi perdagangan, membuat VOC tertarik untuk menguasainya bersama dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang pesisir utara Jawa. Pada abad ke-19 hingga 20, kota Semarang menjadi pusat perdagangan. Kota lama Semarang dulunya sering disebut sebagai Outstad. Di sekitar kota lama, terdapat jalan-jalan yang saat itu berfungsi untuk mempercepat jalur perhubungan antara ketiga pintu gerbang. Oh ini. Sampai dalamnya udah. Ada yang semuanya. Bisa lah pencagar budaya bisa diambil. Kalau jangan ini sudah kasih tahu, jadi kita mau turun di tahun jalan-jalan sini. Apa? Kota. Ikoniknya. Nyobain nyamuk. Gelato. Iya sama. Iya, Pak. Ada papa ikutin aja Google. Iya, terus kita jalan ke mana itu? Pasti ada ya harusnya. Tiba di kota. Ya nyampe. Kayaknya. 2 jam 15 menit. With the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Di tengah kota lama, di depan kantor pariwisata, ada taman yang sengaja dibuat untuk para pengunjung duduk-duduk di bawah rindangnya pohon di area taman. Ada becak dan sepeda-sepeda zaman Belanda yang diperuntukkan untuk kita bisa berselfie-selfie ria bila kita berada di sini. Tarifnya tidak ditentukan. Kita hanya memberi kepada pemilik becak dan sepeda kuno seikhlasnya yang ada dan menjaga di dekatnya. Gereja Protestan yang lazim disebut Gereja Belenduk, nama ini diberikan menurut pada bentuk kubahnya yang dalam bahasa Jawa disebut Belenduk atau Mengembung. Sampai sekarang, nama asli gereja ini tidak diketahui. Mula-mula, gereja itu dibangun pada tahun 1753 berbentuk rumah panggung Jawa dengan atap berarsitektur model Jawa.
Semarang Creative Hub adalah upaya Pemkab Semarang untuk terus melakukan berbagai upaya untuk mengangkat ekonomi masyarakat di Kota Semarang. Bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah Kota Semarang berupaya memberikan fasilitas kepada para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Dan untuk mendorong geliat ekonomi kreatif di Kota Semarang itu pun, sebuah kreatif hub disiapkan, ditempatkan pada Galeri Industri Kreatif GIK dan Gedung Out the Trap yang keduanya berada di kawasan wilayah Lama Semarang. Diharapkan Semarang Creative Hub juga mampu menjadi wajah jejaring dalam menghubungkan seluruh pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang. Ada banyak hasil kerajinan dipajang dan diperjualbelikan di sini, mulai dari handicraft, baju, topi, sepatu, dan hasil kerajinan lainnya. Dan semuanya berasal dari olah kreasi para penduduk Kota Semarang. Topi aja deh, topi deh, buat keren-keren deh. Berdua sama saya. Kalau kamu penggemar barang-barang antik, kalian dapat berkunjung ke Pasar Loak dan barang antik yang berada tepat di tengah-tengah Kota Lama Semarang. Berderet-deret benda-benda jadul tertata rapi di etalase-etalase milik sekumpulan pedagang antikan Pasar Klitikan Asem Kawak. Klitikan, dulu orang menyebutnya seperti itu. Filosofinya, karena biasa memilih sambil dodok, duduk, barang-barang yang ditata klitik-klitik atau kecil-kecil dan tentunya menyenangkan. Ada berbagai jenis barang kuno yang dijual di sana, mulai dari keramik, patung-patung, guci, artefak, furniture, reklame, pusaka hingga batu candi relief.
bahkan koin dan gundu pun tersedia di sana. Itu baru secuilnya, karena masih banyak lagi macam-macam jenisnya, jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan, bahkan mungkin tidak terhitung karena begitu banyaknya. Ada juga buku-buku kuno, komik-komik zaman dahulu, mesin ketik zaman Belanda, foto-foto artis zaman dahulu, dan patung-patung antik serta uang kuno. Hampir seluruh pedagang ataupun pencinta kolektor benda-benda kuno di Indonesia, jika berburu dan berbelanja barang kuno, yang dituju salah satunya adalah Pasar Klitikan Kota Lama Semarang. Karena di sini, barang-barang yang dijual sangat lengkap dan memiliki keunggulan tersendiri. Nah sobat Simtrip, setelah lelah mengeksplor Kota Lama Semarang, kita akan mengisi perut yang sudah keroncongan sehabis berjalan-jalan di sini. Dan kami akan makan sate kambing khas Kota Semarang. Dan setelah itu, kita akan mengunjungi desa batik di Kota Semarang yang sudah sangat populer di kalangan para pencinta batik di Indonesia. Oleh karena itu, ikuti ya kelanjutan Semarang di episode selanjutnya. Stay safe, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman.